أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. الحمد لله. Kita sambung pelajaran kita. Kita telah belajar tentang isim sebelum ini dan bagaimana nak kenal isim, sama ada ianya singular, mufrad ataupun dual atau plural, ataupun dia masculine atau feminine, dan kenal isim dengan sama ada ia ada huruf alif lam di depannya, baris bawah atau tanwin, atau dari segi makna. Itu tujuan kita untuk mengenal isim. Dan insyaAllah kali ini kita cari bagaimana nak kenal fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il kata perbuatan, verb dalam bahasa Inggeris. Fi'il dalam dalam bahasa Arab ada tiga fi'il utama. Pertama ialah fi'il madhi. Dan madi diterjemahkan sebagai past tense atau perfect tense, satu perkara yang telah sudah dilakukan. Ha? Dan kita ada fi'il mudhari, iaitu present tense atau imperfect tense, satu perkara yang belum sempurna dilakukan, sama ada akan berlaku atau sedang berlaku. Dan fi'il amr, iaitu fi'il perintah, kata-kata arahan atau command verb. Jadi setiap perkataan Arab itu asasnya dia selalunya akan berpandu kepada fi'il madhi untuk orang ketiga, orang lelaki ketiga, iaitu huwa atau hi, dia seorang lelaki. Dhamma ada dot dhamma. Kenapa kita pilih dhamma? Perkataan dhamma atau perkataan asas dhamma ni banyak yang di digunakan dalam Tuhan, banyak sekali yang digunakan dhorobah, dan dhorobah ni punya makna yang banyak luas. Dia boleh menjadi pukul, dia menjadi jadikan, dia boleh buatkan, macam-macam boleh. Kalau tengok dia punya dhorobah punya makna dalam kamus, cukup banyak. Jadi kita mula dengan fi'il madhi, iaitu fi'il tense yang telah berlaku, satu perkara yang telah sempurna. Mula dengan dong oba, ada tambah dengan tahap-tahap. Fi'il madhi kebanyakannya lebih 60% akan untuk fi'il madhi untuk singular lelaki. Orang ketiga singular lelaki, jadi ada tahap-tahap dengan dong oba. Dorang robah, maksud dia seorang lelaki telah pukul. Dan kalau dua orang lelaki telah pukul, dia ialah dorang robah tambah alif. Bila ada sama bunyi fatah-fatah-fatah dorang robah, itu maksud dua orang lelaki telah pukul. Dan bawahnya pula ialah dorang robu. Ini berjamak. Berjamak ditambah waw alif untuk fi'il madhi. Dua alif, dua robu. Dua robu. Dia ambil contoh untuk orang ketiga lelaki dulu. Of course dia adalah untuk orang ketiga perempuan, orang ketiga perempuan dan ramai mereka perempuan. Dan juga pada orang pertama dan kedua, engkau, entah, lelaki seorang, lelaki dua orang, lelaki tiga orang, lelaki dua orang. Nah, perempuan dua orang, dan kami dan aku. Itu dia punya pembentukan. Jadi kita tengok bagaimana mari kita bentuk ini untuk fi'il madhi, dharabu. Dan kita pergi pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ialah fi'il yang perbuatan yang belum sempurna, sama ada akan berlaku, future tense, atau sedang berlaku. Jadi bagaimana dia buat? Ambil dong roba juga. Di baris ini tukar. Dong ambil jadi sukun, ro jadi ri, dan ba jadi bu. Dan ditambah dengan
ribu. Ini ya ibu maksudnya, ini kalau ni seorang lelaki telah pukul, ini seorang lelaki dia seorang lelaki sedang pukul atau akan pukul. Ya, tambah ya. Dan fi'il mudhari ditambah ya masuk orang ketiga. Okey, dan dan proses kedua pula ialah sama juga, dia ambil sama tu Al-Obah tambah Nun dan ditambah dengan ya juga di depan Yat Riba ni. Maksud, ini seorang lelaki sedang pukul atau akan pukul, dua orang lelaki sedang pukul atau akan pukul. Dan untuk jamak, untuk plural Ribuna tambah Waw Nun dan ditambah dengan ya. Okey, ya ribu bermaksud seorang lelaki akan pukul atau sedang pukul, dua orang lelaki sedang atau akan pukul, dan mereka lelaki, orang ketiga sedang pukul atau akan pukul. Okey, pasal sini ya ni akan berubah, ini untuk orang ketiga jadi ya ribu. Untuk orang kedua jadi tak ribu ni ayat masuk mereka, tak masuk kau, atau ya ribu dia seorang lelaki sedang pukul, tak ribu tak kau seorang lelaki sedang atau telah akan pukul. Sama tu, tak ribu ni tak ribu nak. Bila nun kami orang pertama, nak ribu. Nun seorang ni lah nak ribu kami, dan kalau kalau saya pukul, aku at ribu. Jadi dia ada alif, dia tambah alif, nun, ya atau tu di depan. Hamzah bukan alif ya, Hamzah, nun, ya atau tak, anita. Depan huruf akar itu ada ya, nun, hamzah atau ta. Kita boleh anggap, kita boleh ke bahawa itu adalah mubarak kebanyakan 95% 100% Okey, itu untuk mubarak. Lepas itu kita tengok pada fi'il amar. Fi'il amar sama juga daripada ya ribu dia ambil bab disukunkan, bab pun disukunkan, dia ambil pada fi'il mudharik. Pada fi'il mudharik barisnya sama, ribu berarti, dan ini huruf terakhir disukun dan huruf pertama disukun dan ditambahnya hamzah di depan. Jadi pukullah, engkau pukullah. Dan ya, fi'il amar hanya pada orang kedua, dia tak boleh apa orang ketiga, yang tu selalu orang yang berdepan. Jadi daripada dorobah aku hamzah itu. Dan kamu juga dan riba ba'id riba dan 2000. Jadi bermaksud engkau pukullah, ini maksud engkau berdua pukullah, ini maksud kamu semua pukullah. Jadi ini contoh-contoh kita tengok perbezaan antara fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madhi banyak baris atas, fathah sampai bawah. Hanya pada jamak dia bawa wali. Okey. Dan untuk fi'il mudhari dia ambil tetap berpakar untuk ribu, tapi tu ke bawah jadi ada baris depan dan baris bawah. Selalunya fi'il mudhari ujungnya baris depan. Dan tambah ya atau nun atau alif atau ta di belakang dia, di depan dia. Okey, di depan dia. Jadi ya ribu, ya riba ni, ya ribu na untuk ramai. Pasal waw ni biasanya waw ni adalah waw, dipanggil waw jamak. Kalau ada alif, itu masuk dia past tense. Kalau dia ada nun, itu masuk present tense. Dan ini juga waw, dipanggil waw jamak. Ada waw pada satu perkataan tu, dia adalah biasanya, kebanyakannya, hampir semuanya jamak. Dan ini jadi tujuan slide ini ialah kita tahu perbezaan antara fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari
imperfect tense or present tense dan fi'il amr command verb. Okey, jadi itu. Bos kita pergi ke sini, fi'il madi. Untuk bentuk fi'il madi seperti kan tadi, ada ganti nama pertama, ganti nama kedua dan ganti nama ketiga. Jadi ada feminine, masculine, feminine, masculine. Untuk ganti nama pertama, untuk orang pertama, adalah gender, maksudnya boleh guna untuk feminine dan masculine. Contohnya, untuk ganti nama ketiga. Yang tadi, Jamhaba, itu untuk pukul Nasrana tolong, Nasrana tolong. Jadi kalau fi'il madi untuk nun sonra tolong nasonra baris atas ini. Fatah. Tambah alif kat depan nasonra dua orang telah tolong. Tambah waw alif nasonra mereka telah tolong. Itu untuk masculine lelaki. Untuk feminine nasonrat buat besar dan ditukar nasonrat. Nasrata dua orang perempuan, dua orang perempuan menolong. She, dia telah menolong. Dia orang telah menolong dan nasrana. Dia perempuan, mereka perempuan telah menolong nasrana. Satu, tak perlu hafal, cuma perlu bandingkan dan cuba ingat, kenal bagaimana kalau perempuan. Untuk perempuan ada ta di belakang. Dan ini dia tak ada nasrana untuk perempuan. Untuk lelaki, nasrata anta engkau, nasratuma dua orang, nasratum. Nasratum untuk ramai. Kalau untuk perempuan, untuk ganti nama kedua, untuk singular, nasrati, nasratuma, nasratuna. Nah, kalau belakang banyak nun ni, untuk female, untuk masculine. Tuma sama. Nasratuma untuk dua orang lelaki pun. Tapi dalam Quran tak banyak istilah untuk dua orang. Ada tapi tak banyak yang ketiga. Yang ketiga, lelaki dan singular dan plural. Singular dan plural sama juga. Kalau nasratu aku telah tolong. Nasrana kami telah tolong sama untuk dua orang, untuk jamak beramai tetap nasrana. Jadi yang kita perlu tahu sini ialah nak kenal bentuk fi'il madi, maknanya yang singular lelaki, masculine dan plural, dan juga untuk orang ketiga orang. InsyaAllah kita akan, bila kita berlatih, kita akan mula mengenal. Kita akan teruskan. Ini dipanggil fi'il madi aktif. Aktif maksud dia yang melakukan. Dia panggil fi'il madi, biasalah aktif yang dia yang melakukan. Ada satu lagi bentuk fi'il madi, dia mula dengan baris depan dhamma pada huruf pertama. Yang ini. Saya tunjuk ni sebagai contoh, dia walaupun tak banyak, kita kenal perbezaan dia. Belakangnya sama, tapi belakang ra, tapi depannya tukar. Nusin ra, dia telah ditolong. Nusin ra. Jadi kalau nampak bentuk macam gini, fi'il madi, depannya u bukan a, itu ialah fi'il madi majhul, fi'il madi pasif. Maksudnya dia bukan melakukan, tapi dia yang dilakukan. Nahmi tolong, dia telah ditolong. Awak telah ditolong. Nusir. Tapi yang paling banyak selalu yang ini. Masculine singular dan plural. Okay. Itu untuk adi pasif. Tak ada no. Tapi ini tak perlu risau sangat. Sebab apa yang banyak akan wujud nanti yang keluar-keluar adalah yang pertama, iaitu fi'il madi biasa. Sekarang kita pergi pada fi'il mudhari. Bagaimana perbezaannya untuk
singular, dual atau gamat, dual dan gantian pertama, kedua dan ketiga. Tapi terbalik pada ketiga, lelaki dia nasoro. Jadi nasoro tambah ya di depan. Dia tambah ya di depan, masuk orang ketiga ya. Lelaki yang sungguh, yang sungguh ni, yang sungguh nah. Lagi waw ni adalah waw jamak. Semua yang jamak yang pun ada waw, ada waw. Ni tak ada untuk perempuan, tak ada untuk lelaki waw. Dalam Quran banyak yang lelaki perempuan tak banyak. Okey. Yang sungguh, yang sungguh ni, yang sungguh nah. Untuk lelaki. Singular. Plural tambah alif nun, dual tambah waw nun. Dan untuk perempuan, tan surani, tan surani. Maka ada nun nana, perempuan. Okey, itu untuk orang ketiga. Untuk orang kedua lelaki, tan surani, tan surana. Atau waw maksud jamak. Perhatikan tan suruh sini, ini pun tan suruh sini sama. Untuk wanita, untuk female adalah dengan female ketiga, orang ketiga. Dan maskulin orang kedua. Sejaknya sama. Semua. Ini, tapi bagaimana kita kenal nanti dalam konteks. Konteks kita baca ayat tu dia bila merujuk pada suruh untuk feminine, maka dia untuk orang ketiga. Dan so untuk askelin untuk orang pertama. Untuk feminin perempuan, tan sungrina, tan sungroni, dan tan surna. Ini tak banyak tadi. Dan tan untuk aku tolong, saya sedang menolong, aku menolong. Aku sedang menolong. Lihat sini, the huruf depan kepada fi'il mudhari adalah sama ada dia ya, ha, ya, ya atau tak. Okay. Ya atau tak. Atau tak atau hamzah. Jadi, hamzah, nun, ya dengan tak. Boleh ingat. Wanita. Anda pun ya dengan di depan perkataan kemungkinan besar sekali dia adalah fi'il mudhari. Sama juga seperti fi'il madhi. Ini fi'il mudhari. Biasa fi'il madhi mudhari aktif. Dia juga fi'il mudhari pasif, iaitu depan pun bunyinya you. Macam. Ya, ini contohnya untuk kita hanya kenal perbezaan dia. Kita ada sengsaru, Yun song ho ni, yun song runa. Nun song ho, tun song ho, tun song ho ni, yun song na. Okay? Dan sama juga, semua tukar jadi UU. Okay? U untuk film darik, dah ada. Kita tetap alif, nun, ya, ta, anikas, tapi bukan ya, hampata di depan tapi lemah. Depan bunyi UU depan itu maksudnya fi'il mudhari pasif. Anda dia menolong, dia sedang ditolong, dia orang sedang ditolong, mereka sedang ditolong. Sama juga di sini, saya sedang ditolong. Unsuru, kami sedang ditolong. Atau pasif maksud di kalau aktif dia yang menolong. Okey. Terus kita ke bagaimana membersihkan fi'il mudhari dengan fi'il madhi. Okey. Okey, kita tengok ni. Saya tunjuk mudhari madhi. Untuk singular aku berlindung a'udzu tapi madhi itu aku telah berlindung. Ini aku berlindung, ini aku telah berlindung. Jadi yang menunjukkan aku di depan ni A, hamzah, yang menunjukkan aku di belakang ni Tatu.
Lepas tu yang sungguh dia sedang menolong. Nasangha dia telah menolong. Nasangha ini kelimat dan satu. Kalau awak yang sungguh awak lelaki sedang yang sungguh nasangha tak di belakang tak di depan. Jadi kalau yang menentukan domi ataupun siapa yang melakukan perkara itu untuk fi'il madi berada kita boleh dapat tahu daripada huruf yang terakhir. Sedangkan untuk fi'il mudhari kita dapat huruf yang di depan. Suruh nasarta tatribuna kamu semua sedang menolong, sedang memukul. Barabatu nasara sedang memukul. Tatribuna ini barabatum kamu semua telah memukul. Barabatum di belakang. Dan tatribuna ini untuk wanita. Mereka kamu semua sedang memukul. Ya terhibna. Ya terhibna. Ya terhibna. Ya terhibna. Ini untuk perempuan. Barabatna kamu semua perempuan telah memukul. Jadi begitu. Dan seterusnya fil amr. Fil amr ini ialah fil suruh. Kita boleh tengok situ kata-kata kerja suruhan fil amr fungsung. Dia maksudnya tadi kita tengok bagaimana fil mudarik fil amr dibentuk daripada fil mudarik tukarnya ya kepada hamzah. Engkau tolonglah, kamu boleh tolonglah, kamu semua tolonglah. Unsuri untuk wanita, unsura sama untuk lelaki wanita, untuk makmum mentana untuk tuan, dan unsurna untuk nada belakang ni, unsurna ialah untuk perempuan. Itu bagaimana dan mu'mu dan amr dan amr. Kita akan tunjuk bagaimana fil amr terbentuk. Fil amr terbentuk dia mula daripada fil mudhari. Ambil fil mudhari-nya macam lagi non nasara yang sungguh dia sedang menolong. Buang ya jadi sungguh tak boleh bunyi. Sungguh tak ada bunyi kan sebab dia baris sukun. Kita ada tambah hamzah supaya boleh bunyi. Ini hamzah ni dipanggil hamzah yang membolehkan bunyi. Enabling hamzah. Jadi unsur. Jadi pada yang suruh buang ya tambah hamzah. Sebab unsur tak boleh disebut. Susah disebut tak boleh disebut. Tambah unsur. Okay. Tapi untuk satu lagi penguat. Yakulu kita buang ya jadi kul. Kul. Disebut. Jadi itu kul. Tapi dia akan pindah jadi kul. Semua dalam bahasa Arab. Kalau benda yang susah sebut, jawab sebut. Kul panjang. Susah dengan kul. Katakanlah. Jadi kata panggil ni adalah ta'lil. Ada perubahan. Perubahan tujuan dia ialah untuk memudahkan sebutan. Dalam bahasa Arab, sebutan mengatasi ejaan. Maksudnya, ejaan asal ni kul. Tapi susah nak sebut jadi jadi ejaan dia berubah. Waw tu dihilangkan. Jadi katakanlah unsur. Kau tolonglah. Okay. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.